Satu dari dua pelaku pencurian masuk ke dalam indekos di Jalan Ja'ani Nasir 2, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu menggeser sejumlah motor yang ada di urutan depan. Setelah itu, pelaku menggasak sepeda motor metik milik salah satu penghuni kos. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat penghuni kos dan warga tengah tertidur. Sementara itu, korban terkejut saat mengetahui motornya telah raib. Kop ya? Hmm. Itu sekitar jam satuan, terus pulangnya itu sekitar jam setengah empat, jam tiga lewat. Yeah. Itu kita pulang nih kan pasti lewat sini, naik ke atas. Itu motor saya masih ada. Jadi kayak beda satu jaman gitulah dengan si pencuri kan. Siangnya itu saya keluar mau beli makan kan, bawa kunci motor. Saya lihat kok udah gak ada, tapi masih biasa aja gitu ya kan. Masih kayak belum udeng gitu. Terus naik ke atas lagi, saya mikir kok motor gak ada gitu, panik turun ke bawah kan. Langsung ngajak teman yang di atas itu ngobrol-ngobrol ke bawah, baru langsung rame gitu. Kini korban telah melaporkan pencurian ini ke petugas kepolisian sektor Kramat Jati.